Halo teman-teman, episode 40 perjalanan dimulai dari Terminal Bus Harjamukti Cirebon, Jawa Barat. Nah, terminal yang kalian lihat di depan ini merupakan wajah baru dari Terminal Harjamukti Cirebon. Letaknya masih satu kawasan sih dengan terminal yang lama, namun terminal yang baru ini letaknya agak menjorok ke dalam. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4 pagi dan saya akan melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Sebelum kalian mengikuti perjalanan ini, kalian bisa tonton video sebelumnya yang ada di atas sana, atas layar kaca. Nah, itu adalah video tentang Terminal Harjamukti Cirebon. Lebih ke POV sih, POV. Jadi seolah-olah kalian masuk ke Terminal Cirebon gitu kali ya. Pokoknya ada informasi-informasi tentang informasi nomor telepon loket-loket bus yang ada di Terminal Harjamukti Cirebon itu. Dan di video sebelumnya saya juga mengabseni satu persatu bus yang terparkir di Terminal Cirebon ini beserta tujuannya. Ya, siapa tahu membantu kalian yang ingin bepergian dari Terminal Harjamukti Cirebon. Oke, balik ke video kita kali ini. Dah. Jadi setelah saya berdiskusi dengan kawan saya, Bang Jody, kita itu kan sempat bingung nih mau ke Jakarta naik bis apa. Dan akhirnya kita berdua putuskan untuk naik bus yang ada di depan ini, teman-teman. Bus yang berwarna hijau ini. Namanya Bis Madonna. Tujuan ke Jakarta. Tujuan akhirnya ke Galur. Galur itu daerah di Jakarta Pusat, teman-teman. Dan nanti kita akan naik sampai mentok ke tujuan akhirnya. Dan bis ini tuh parkirnya nggak di dalam Terminal Harjamukti Cirebon, teman-teman. Dia parkir di luar terminal, persis di depan Hotel Sapadia. Persis banget di depan hotel itu. Dan setelah saya tanya sama orang sekitar sih, katanya bis ini berangkatnya jam 5:30 pagi. Sekarang masih jam berapa tuh? Jam 3:30. Sekitar 3 jam lagi. Untuk tiketnya kita bisa membelinya langsung di dalam bus. Dan ini pertama kali saya nyobain bus-bus seperti ini. Wah, kayaknya bakal gokil sih. Saya pengen emang dari dulu naik bus seperti ini karena klaksonnya itu loh, kayak klakson kapal. Dan yang lebih saya suka lagi, bis ini tuh kelasnya ekonomi dan non AC. Jadi ya semoga aja nanti kacanya bisa digeser nih. Wah, gokil, apalagi nanti kita bakal lewat jalur pantura, teman-teman. Wih, bakal gokil sih ini, asli. Nah, ini kita belum booking kursinya nih. Jadi semoga aja nanti kursi depannya masih kosong. Semoga aja. Kayaknya sih sistemnya rebutan deh, siapa cepat dia dapat. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Dari kejauhan sudah terlihat ya itu bisnya udah nyala lampunya. Terus juga ada strobonya juga ternyata udah nyala. Saatnya kita langsung aja samperin busnya yuk. Dan tadi sih sebenarnya kita udah disamperin oleh dua orang naik motor. Itu nggak tahu siapa, mereka kayak seperti nawarin tiket gitu untuk beli tiket di luar bus. Tapi kita nolak soalnya kita udah tahu nih kalau bis-bis gini pasti beli tiketnya langsung di dalam bis. Nah, ini kita udah berada di samping bisnya persis. Langsung aja naik ke dalamnya yuk. Mohon maaf ini kameranya kagak bener megangnya. Karena emang gimana ya?
gak mau mencolok banget gitu. Kita masuk lewat pintu belakang, teman-teman. Karena pintu depannya kenapa ya? Masih ditutup kayaknya sih. Nah, ini lewat belakang dan seperti inilah penampakan interiornya. Seatnya 32, ya khas-khas bis bumelan lah. Teman-teman, ini dia tiketnya, harganya Rp95.000 dari sini ke Galur. Kita sampai tujuan akhirnya, ikut sampai ke tujuan akhirnya. Jadi beli tiketnya itu langsung di dalam bis ya, sama konduktornya. Itu lebih aman begitu sih, kalau bis-bis begini beli tiket langsung di dalam bis. Jangan sampai kena calo. Masih ngetem di depan terminal Harjamukti busnya, jadi busnya ini nggak masuk terminal deh, langsung ngetem di depan terminal. Nah, ini sebelum berangkat bisnya ngetem dulu nih di depan seberang terminal Harjamukti Cirebon, jadi bus ini nggak masuk ke dalam terminal. Dan kabar baiknya lagi, ternyata tadi tuh kita kena calo, teman-teman. Tapi untungnya calonnya masih baik sih, dia cuma ngasih harga Rp95.000 aja. Sedangkan tarif normal bus ini dari Cirebon ke Jakarta itu Rp80.000. Jadi yang calonnya itu ternyata yang mereka goncengan naik motor, teman-teman. Soalnya mereka itu sampai masuk ke dalam bus dan mirip banget seperti kondekturnya gitu atau krunya. Jadi kita ya, kita berdua nggak bisa mengelak, udah di dalam bus, udah skakmat, dan posisi kita itu berdua, cuma berdua di dalam bus, saya, Bang Jody, sama si orang yang tadi itu. Ya nggak apa-apa sih, masih harga wajar, cuma kena Rp95.000 doang. Berarti ini bapak pengemudi. Ini bapak pengemudinya berapa, Pak? Yang bawah. Kenek. Oh, kenek ya. Nugroho, Pak. Kenalan dulu, siapa, Pak? Bancang. Pak. Bancang. Pancang. Nah, ini kalau mau pesan nanti nomornya saya cantumin di. Bisa booking kan, Pak? Booking kursi itu? Ya. Booking kursi bisa kan berarti pesan? Bisa. Oh, bisa. Mantap. Lewat Karang Ampel, Indramayu. Ya, Pak. Bisa nih. Senior. Cakung kalau mau turunnya di jembatan lagi. Jembatan. Terus Priuk. Sampai N Priuk. Heeh. Terus kadang-kadang Ancol. Ancol lewat. Ancol lewat. Nah, kadang-kadang kalau enggak ada penumpang Ancolnya, kita cuma ke Putih. Tempat putih. Iya, belok kanan lagi Galur. Akhirnya Galur. Iya. Galur itu Jakarta. Jakarta Pusat, pusat ya. Iya. Dekat Senen. Senen. Oh. Ya kalau mau ke Senen kan dekat. Iya. Ada mobil 3. 53. Angkot ada ya 53 angkot, ya. Iya. Jack Linko ya. Iya. Nah, teman-teman, seperti inilah interiornya. Seatnya 23. Udah, itu aja. Non AC, pasti di sini itu gak pakai AC. AC geser, AC alam. Bus Cirebonan memang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari penggunaan stiker, nickname, serta penggunaan trompet yang segede trompet trombon di bagian kepalanya. Kayak jambulnya Ronaldo Wati jadinya.
Bus Madonna merupakan bus asli pribumi Cirebonan yang namanya mulai muncul pada tahun 2000 setelah sebelumnya bernama PO Kombayana yang lahir pada akhir tahun 90-an. Dan sangat disayangkan literasi tentang bus yang satu ini sangatlah sulit dicari di internet, teman-teman. Jadi saya nggak berani ngelanjutin, takut salah. Dan bus yang kita naiki ini dahulunya merupakan unit bekas bus Mekar Prima, teman-teman, yang sekarang sudah dibeli oleh PO Madonna. Sebenarnya Madonna ini ada dua loh, Madonna yang di sini sama Madonna yang di Bandung. Madonna yang di Bandung saya pernah lihat tuh bisnya, bis kecil warna biru. Belum sempat naik lagi, aduh. Nah, untuk rute perjalanannya seperti ini, teman-teman. Untuk jaraknya 250 km dan nama-nama daerahnya nanti saya sebutkan di dalam video ini. Oke, selamat menonton dan yuk, bisnya udah mau berangkat nih. Jam 6 kurang 2 kita berangkat dari Terminal Harjamukti Cirebon. Jadi krunya ini ada 4 orang, teman-teman. Di sini masih 2, nanti 2 lagi naik dari Karangampel. Kita kena calo tadi, teman-teman. Harusnya tarifnya 80 dari Cirebon ke Jakarta. Tadi kita 95. Gak apa-apa, sedekah buat dia 15.000-nya. Jadi kalau teman-teman naik bus ini, saran saya, tadi yang naik itu gak tahu siapa ya. Yang naik ke dalam berarti calo gitu ya. Soalnya itu yang bukan orang sini itu ya, yang senior, bisa orang sini. Nah, teman-teman, inilah perbedaan tiket calo dengan tiket resmi. Nah, kalau calo itu tulisannya nggak jelas parafnya. Nah, ini lagi. Oh, gitu ya, bilangnya ya. Oh, bisa nego gitu ya. Oh. Baru berangkat. Ah. Nah, ini tiket aslinya nih, 80.000. Ada nomor teleponnya, ada gambar busnya, ada jadwalnya. Gila sih. Untung tadi ditariknya nggak terlalu mahal, cuma 95. Mungkin mereka tahu kita dari nge-vlog tadi. Kalau kita orang awam mungkin udah dikenain 2 kali lipat kayaknya. Paling senang naik bus kaca bisa dibuka gini, kayak naik angkot tapi seru, walaupun siap-siap muka cemong hitam gitu ya, tapi suka saya, sensasinya luar biasa. Nah, jadi bus ini tuh rutenya lewat Pantura ya, nggak lewat tol, jadi dia tuh lewat Indramayu. Oh ya, ini hari Minggu sekarang ya, orang-orang pada jogging.
Oh, kita putar ke arah Karang Ampel kayaknya. Kita lewat Karang Ampel. Masih di Jalan Pilang Raya nih, dan bus kami melaju ke arah stasiun Cirebon Kejaksaan. Nah, ini di luar topik ya. Jadi setelah saya baca-baca, ternyata dahulunya di sebelah kiri jalan raya ini terdapat bekas jalur kereta api, teman-teman. Jalur kereta yang menghubungkan antara kota Cirebon dengan daerah Kadipaten di Majalengka. Namun sayang, di tahun 1978 jalur tersebut sudah dinonaktifkan dengan alasan karena kalah saing dengan transportasi roda karet. Wih, ada kereta. Thank you.
sama apa lagi ya? Petel. Berapa? Satu. Pantes warungnya rame karena emang harganya murah di sini. Tadi makan itu 15.000 aja pakai tahu, perkedel dan telur serta teh hangat manis. Enak lagi rasanya. Mantap. Sekarang jam si bapaknya tadi tuh dibatasin kalau pakai barcode itu 200 liter per hari, sedangkan kalau nggak punya barcode itu 20 liter per hari gitu katanya. Jadi dibatasin isian salad. Ayah kan kita belum tinggal dia. Ada yang kita ada apa?
Ini kita mantap, jadi enak ini, sehat selalu untuk krunya. Thank you.
Kayaknya jadwal dari Karang Ampel itu jam 7.45. Gak lama gak terjadi. Ini ganti driver. Nah ini driver aslinya.
barang. Oke teman-teman, jadi video ini saya bagi menjadi dua part. Dan untuk part satunya sampai sini dulu, tepatnya di daerah Widasari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Dan tentunya part 2 nya nanti kita lanjut dari sini sampai dengan ke Jakarta, dan nanti gue akan lanjut perjalanan sampai ke Depok, Jawa Barat. Jadi kesimpulannya adalah, untuk pilihan bus atau transportasi yang nyaman dari Cirebon ke Jakarta, yang pertama kalian bisa naik bus. Busnya itu ada bus Prima Jasa dari Cirebon ke Lebak Bulus. Terus yang kedua, kalian bisa naik kereta api. Ada banyak pilihan kereta api dari Cirebon menuju ke Jakarta, baik yang kelas bisnis, eksekutif, maupun ekonomi, teman-teman. Nah, sedangkan untuk bis ini, menurut gue sih gak nyaman-nyaman banget, tapi ya seru lah. Dan bis ini tuh mungkin nyaman bagi sebagian orang, bagi mereka yang gak bisa gak ngudut selama perjalanan, juga bagi mereka yang gak bisa kena AC, teman-teman, gitu. Jadi ya tinggal kalian pilih aja enaknya naik yang mana. Oke, sekian dulu video perjalanan part 1 bersama Bus Madonna Senior dari Cirebon ke Jakarta. Perjalanan ini kita lanjut ke video part 2. Untuk link video part 2 ada di kolom deskripsi atau ada di akhir video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.